Apa-apa, lo udah tua, mendingan lo cari cewek lain deh yang seumuran sama lo. Terima kasih. Kuat semuanya ya. Keren. Yang kurang ajar tuh gue atau lo ya? Aku pamit. Padahal Om Bram kan masih di dalam penjara. Terima kasih ya, Mandaya. Kamu sudah mau berkunjung dan main di keluarga kamu. Masih bisa loh bikin masalah di luar. Dia kabur dari penjara. Dia mau nyingkirin gue. Dan tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Bidadari Surgamu pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 hari ini. Dan kalian bisa lihat ya, nampaknya memang di sini tuh Om Bram keterlaluan ya. Dia benar-benar ingin menyingkirkan Dennis. Bahkan ketika Dennis sedang bersama anak-anak, di sini Om Bram tuh datang menyerang bersama dengan anak buahnya. Ya walaupun Om Bram gak kelihatan, tetapi di sini Dennis tahu ya kalau itu adalah orang-orang suruhan Om Bram. Sementara itu terlihat ya, nampaknya cinta Rangga mulai ada yang menghalangi. Nah, kira-kira apakah mereka berdua, Rangga dan juga Kania, akan bisa melewati semuanya ini? Kemudian kalian bisa lihat Tante Manda yang lagi pamitan dan bagaimana ekspresi Mama Lauza yang sepertinya sangat-sangat gak suka. Ya, tapi lega juga ya pastinya karena Mandanya mau pergi. Pastinya Mama Lauza tuh seneng banget. Nah, tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Bidadari Surgamu? Simak kelanjutannya hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya.